Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now? Then move to... I hate this chair. No! No! Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali di channel saya. Kali ini saya mendapati servisan yaitu Fuji Zip. Ini Fuji Zip ini cukup terpopuler di zamannya nih. Ini salah satu penggemar saya punya channel menyempatkan diri untuk mampir dan membawa satu buah kamera kesayangannya nih, point shoot Fuji Zip. Dan ini mempunyai satu kerusakan yang cukup unik gitu. Jadi uniknya untuk kamera ini tidak bisa maju. Dan hanya bisa rewind saja. Jadi kemarin sudah mau dipakai, setelah masukin apa namanya filmnya, ternyata tidak bisa dipakai untuk memoto. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut eksekusi, untuk teman-teman yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, dukung terus channel Anak Bangsa agar tidak ketinggalan update-update terbaru, tentunya agar tim editing juga, eksekusi dan tim eksekutornya lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial-tutorial yang lebih seru dan lebih menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, dan untuk sahabatku ini kamera Fuji Zip-nya, kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti terus, check it out. A few moments later. Oke, teman-teman, untuk kerusakan maju tidak bisa. Jadi motherboardnya ini kecil. Nah, ini sepapan ini nih. Ini papan ini adalah motherboardnya. Gitu. Jadi nanti kita cek daripada beberapa transistor dan juga switch-switchnya. Nah, kenapa ini kamera tidak mau maju? Nah, tapi saya cuma menghimbau untuk rekan-rekan fotografi mania Nusantara, alangkah baiknya kalau teman-teman mempunyai kamera point shoot yang ada flash internalnya seperti ini. Zip ini ada flash internal. Oke, dan dia ini ada satu motherboard. Dan motherboardnya ini itu dari tenaga baterai, bisa menghasilkan menjadi tenaga listrik dengan kekuatan 330 voltase dan kekuatan tembak itu 180 megafarad. Jadi lebih keras daripada alat kejut. Jadi yang sudah-sudah itu pernah beberapa kali mencoba-coba untuk buka sendiri dan akhirnya kesetrum, dan jari atau tangannya itu yang mengenai motherboard yang hijau itu yang besar di samping lensa itu, akhirnya tangannya itu lebih keras dari lebih parah daripada kesundut rokok gitu. Jadi kamera betul tidak, dan akhirnya tangannya jadi luka. Jadi saya hanya menyarankan agar diberikan kepada teknisi atau mekanik yang lebih berpengalaman, karena dia bisa mencinakan setrum yang dengan kekuatan besar tadi gitu. Oke teman-teman, ini yang lagi saya solder ini adalah switch, di mana switch ini karena sudah kemakan usia, jadi dia itu tidak presisi lagi. Dengan tidak presisinya dia, maka itu tidak bisa jalan.
Oke, ini saya coba untuk mempresisikan kembali. Mudah-mudahan ini salah satu penyebab daripada motornya itu tidak jalan, karena yang bagian lainnya itu sudah dicek dan itu semuanya baik. Oke, sekarang kita masukkan baterai terlebih dahulu dan mudah-mudahan benar adanya itu yang rusak karena tidak presisi. Maka ini nanti kita akan rapatkan dan kita akan coba setelah dirapatkan itu. Oke teman-teman, ini jalannya sudah baik. Kita rapatkan terlebih dahulu semuanya, kita susun lagi. Nanti kita akan coba lagi setelah ini disusun untuk mengetahui fungsinya sudah normal semua apa belum. Oke teman-teman, ini kita coba salah satunya untuk rewind. Ini rewindnya oke jalannya, dan untuk majunya ini sudah maju rollnya. Nah, nanti kita coba pakai film itu untuk mengetahui lebih pastinya bahwa kamera ini sudah berjalan dengan normal atau belum. Oke, ini saya masukin film test dulu. Nah, ini saya rapikan.
Oke, sekarang kita cepret-cepret. Nah, ini teman-teman bisa lihat di nomor konternya ini jalan. Nah, ini nomor konter ini jalan, berarti ini sudah berjalan dengan normal semua. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah untuk perbaikan kamera Fujifilm tipe Zip ini dengan kerusakan tidak bisa maju. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.